Annyeong, A-O semuanya. Ulang dong. Kok ulang dong? Annyeong, Yerobun. A-O semuanya. Halo. Kali ini di video gue sama orang yang beda lagi. Di sini samping gue ada Opa Aldi. Halo. Opa Aldi Kiwoyo. Gue sama Aldi mau reaction video di korea.net. Jadi ada satu channel yang menarik, yaitu adalah Korean View Log. Jadi dia itu nge-view jalanan, nge-view tempat itu pakai satu kamera, dan di belakangnya ada kameramennya yang ngejelasin pakai petunjuk-petunjuk gitu. Nah, sekarang yang akan kita tonton, yang akan kita review, yang akan kita reaction adalah lagi yang pertama Korean Kirut. Kistarut. Betul. Jadi ya Kistarut ini jalanannya di Gangnam. Dan gitu ada ikon patung-patung bintang-bintang idol-idol band, girl band, grup band, boy band, gitu-gitu. Pokoknya K-pop idol star ya. Yo, betul. Kita mulai kali ya. Oke. Okay. Nah, aduh, set. Kita mulai. Korea, feel up. Suka K-pop. K-pop. K-pop enggak? K-pop. Suka Blackpink ini dah. Ya, itu kan benar, ini di Gangnam. Gangnam style. Oppa Gangnam style. Pasti pada tahu kan semua? Tahu. Bagus ya, apa estetik kalau kata kita mah? Kalau kata kita, dia unik banget, kayak transparan gitu dia warna hitam. Ya lihat, kayak tanda ora. 4 minutes. Gua nggak kenal. Wah, this band-nya udah lama. Ya, itu kayak generasi pertama deh. Tapi Yuna gua kenal. Dia salah satu membernya. Iya. Dia disband 2016, sudah lama banget. Oh, bareng sama satu manajemen. Iya. Manajemennya Isar. Oh, pegang star. Oh, Pisa juga udah punya agensi ya? Oh iya, dia udah punya agensi. Super Junior. Blue-nya blue metalik gitu enggak sih? Mm-hmm. Bintang-bintang. Kenapa ikonnya kayak gini sih? Bentuknya? Uh-uh. Gue gak tahu bentuknya kayak gitu, gimana. Cuma Kyuhyun. Beda-beda sih warnanya, motifnya. Itu PM gue kenal. Wih, gue kenal. Kenal ini ya? Zack, tahu kok itu PM. Kan membernya pada main film semua. Film, drama gitu. Oh, abang-abang maskulin ya. Siapa ini? Kuning. F-Silent band. Gua tahu nih band. Wow, kuning. Bagus ya, kuning black. Apa kita searching aja gimana, kenapa bentuknya seperti itu? Ya, nanti ya. Kita tamatin dulu. Shiny. Shiny. Ring ding dong, ring ding dong. Ini. Yes. Tahu kan gue? Yang terkenal pasti tahu, pasti banyak orang. Pace Away ya salah satunya ya. Miss A, tahu dong siapa dong? Suzy. Yo, ikonik ya, karena yeah, masih aktif bener di drakor-drakor. Betul. Suzy. Ada bibirnya seutil di sini. Iya. Yeah. Oh, ini siapa? Oh, dia membernya ada orang luar. Ah, Suzy. Kamu nggak bisa melewatkan, kayak nggak bisa kenalin Miss A itu. Iya sih. Si, pasti ikoniknya Suzy. Shen Blue. Shen Blue band juga nih, Shen Blue. Masih ada? Masih.
Tuh, jadi kan dia ini ngasih tahu jalan di. Oh. Sekalian jalan ngevlognya gitu, ngasih tahu. Tapi dianya di belakang. TVXQ masih SM nih. Masih ada di apa ada disband juga? Masih ada ini. Mendrakor juga. Oh. Kalau lihat Mendrakor juga. Oh. After apa BOA. Apa wow. Ini siapa? Fauna High School. Sekolahan. Ini ya? Iya tuh ditunjuk tuh. Pakai tangan warna kuning. Sekolahannya unik ya. Sekolahan K-pop idol banyak di situ. Taemin, Soyoung, Taeyeon dan Sungchan sekolah di situ. Oh, fun fact ya. Oh, fun fact. Siapa ini? Pink. Wow. Ah, oh, SNSD. Atau Girls' Generation. Ini juga tempat legend pada masanya ya. Masih SM. Iya, SM. Pink semua. Apa tuh? Hangulnya tuh, apa tuh bacanya tuh? Iya sih, dia salah satu girl group pertama yang booming kan. EXO. Tahu dong siapa? Power. Kalau enggak apa? Be going Coco Bob. Gue sukanya dari itu doang sih. Ya. Terus lu siapa tahu membernya enggak? Dio. Tuh foto-fotonya tuh. Masih rame banget ini. Sebenarnya EXO tuh ada berapa orang sih? Dulunya belasan. 11. Ada yang fokus di Cina ya, gue denger ya, jadi iya. Kayak dibagi dulu. Itu Lai sekarang lagi fokus di Cina. Pokoknya ini sejarah banget tuh karena dia tuh SM tuh. Banyak gedung SM. Oh, dekat sama gedung SM. Jadi gedung SM tuh ada yang di Gangnam ya. Oh, buat open audition di sini ya. Lu mau kalau mau jadi K-pop idol ke situ tuh? Oh, bentar lagi. Slow. Amin, doain ya. Slow ya, slow. No suspend due to COVID-19. Channel. Nah, Rose Blackpink brand ambassador-nya. Itu gue inget muka Rose. Gak kelihatan. Enggak gitu. Rose. Siapa? Kerdir. Brand ambassador siapa? Nanya. Enggak, jadi dia itu sering didatengin sama internet. Tada BTS. Kim Namjoon, Kim Seokjin. Udah bikin videonya. Ini lagi booming-boomingnya banget ya. Kemarin baru ngeluarin video Permission to Dance. Apa albumnya, terus Butter, The Sweet. Tuh, oh, dia foto. Dovi. Cause we don't need permission to dance. Apa tuh? Ya tuh, mereka semua orang banyak suka Vi karena Vi ganteng. Beauties beyond humans. Ya, kayak ganteng tapi Minari. Dia cantik. Ah. Minari ini gue nonton nih. Tentang apa itu? Artikel gue di korea.net naik gara-gara gue nonton ini, terus gue bikin artikel kan gue sebagai ini. Raso. Siapa ini? B1A4. Duh, gak kenal. Debut ties. Oh, Willing Dead Colors. Wow. Itu keren banget sih, Di. LV. Rose juga. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Itu keren banget tuh, nyala-nyala kalau malam. Kayak di Taman Menteng. Di Indonesia ada, tepatnya di Jakarta, iya. Ada segitiga gini dari kaca, ada di Taman Menteng. Jakarta Pusat. Fix.
spesifik. Ini solois atau bukan? Bukan. Gak kenal. Ini generasi keberapa? Gue belum lahir kayaknya. Nah, tuh. BBC bagus ya, sama gue sama BBC. Kapan ke Korea, Di? Duh, tunggu COVID selesai ya. Terus kita kesana. Benar. Kita foto-foto. Gue di EXO. Gue di Blackpink belum ada ya? Belum, tapi ada BTS. Garpu dong. Annyeong. Kecil. Oke. Tadi kita udah, apa? Nonton Vlog. Iya, Vlog tentang Korea.net, tentang jalanan Korea. Iya. Oke, kita cari tahu kali ya tadi itu kenapa bentuknya tuh kayak gitu. Oh iya, kita cari tahu kenapa bentuk bonekanya. Coba kita lihat. Atau iya, bentuk boneka bentuk dong. Bentuk boneka ya. Bentuk bonekanya lihat. Kenapa bentuk seperti itu? Day 2. Oke. Tadi apa ya? Kenapa sih icon di K-Root, K-Starut tuh kayak gitu ya? Nih, coba dan jelasin. Gue udah searching nih. Dari visitseoul.com, K-Starut ini memiliki maskot sendiri yaitu Gangnam Doll yang bentuknya kayak gini. Gangnam Doll. Nama yang merupakan gabungan dari tiga kata yaitu Gangnam. Gangnam itu nama kotanya, nama daerahnya gitu. Terus idol yang berarti bintang K-pop, artis, bahasa Indonesianya artis, sama doll yaitu boneka. Aku bukan boneka. Jadi Gangnam Doll ini berbentuk patung beruang lucu dengan penuh warna. Warnanya itu warna menciri khaskan dengan idol-idol ya. Misalnya EXO warnanya tadi warna putih. Beruang putih pakai jas hitam. Terus tadi SNSD pink tuh yang paling gue inget. BTS hitam sama putih sama tinggal bacaan BTS 2PM, doang. Hitam tulisannya warna merah. Tuh terus ya, apalkan. Pokoknya dia setiap icon setiap Gangnam Doll itu menciri khaskan K-Star tersebut. Iya. Betul tidak? Betul. Patung beruang ini secara simbolis menggambarkan image dari grup musik K-pop yang terkenal. Nah, itu yang tadi kita maksud. Jalan itu tentu dibuat berbeda dengan jalan lainnya di kawasan Gangnam. Di Castle semua jalanan ditandai dengan garis strip berwarna merah muda, biru dan putih. Nah, itu tuh. Apa tuh artinya tuh? Itu, tuh gue nggak tahu tuh. Coba ya. Kalau yang tahu dan punya fotonya bisa comment on below ya. Sampai saat ini ada 18. Blackpink belum lah. Nanti Blackpink dikit lagi dibuat ya enggak sih? Iya, Blackpink iya, kan. Karena emang dia udah mendunia juga. Harusnya Big Bang ada enggak sih? Iya, Big iya Big Bang enggak ada ya? Iya, harusnya Big Bang ada tahu. Big Bang. Nih, terus TVXQ ada. 21. Iya, 21 juga harusnya ada. No, iya benar enggak ada Blackpink nih. YG enggak ada ya? Tapi sih di sini iya, tapi sih di sini bacaannya jalanan ini menuntun wisatawan ke arah perusahaan hiburan seperti SM dan JYP. Oh. Apa hanya untuk SM dan JYP aja? Menurut kalian yang udah tahu gimana menurut kalian? Coba komen ya. Iya, kan aku nggak tahu. Soalnya Blackpink harus ada sih. Emang harus ada kalau misalnya emang buat idol semua. Eh, sebentar. Kalau misalkan menuntun ke arah JYP sama SM, BTS kan hype labels. Beda kan? Beda, nah berarti tidak menutup kemungkinan nanti oh, Big Bang, 21, terus sama Blackpink ada di situ. Tadi sih yang gue lihat tuh gambarnya ternyata tuh mereka tuh deket-deketan, gak jauh-jauh banget. Kayak deket-deket gitu, berapa meter gitu ya, ya mungkin nanti ditambahin lagi kali ya. Iya, diperluas. Mungkin gak di Gangnam, mungkin di mana kita gak tahu. Masih di Gangnam, cuma di sebelah seberangnya. Seberangnya gitu. Kayaknya cuma satu sisi, jadi dua sisi kiri kanan gitu ya, di seberang-seberang. Karena BTS tau gue itu bukan SM atau JYP. Oh benar juga, benar-benar. Gitu, ya jangan hopeless ya para bling dengan para VIP atau 21 apa sih fansnya? 21 udah lama tapi udah gue juga. Iya apa nama fan ya? Kan kalau Big Bang VIP, kalau Blackpink bling ke.
kalau ini kan gue kurang tahu, gue tahu cuman lagunya doang. Mega Cing Calaka. Mungkin sampai situ aja ya. Kalau yang lebih tahu, yang udah tahu, yang udah beraksana lebih tahu, mungkin komen di bawah ini. Ya. Kasih tahu kita, kasih tahu gue baca beritanya, gue baca fotonya atau apa? Silakan kasih tahu dah. Semua sampai sini dulu. Dadah. Annyeong Yeorobun. Sampai ketemu lagi. Annyeong. Annyeong. Anjay. Sarangnge. Sarangnge. Oke, habis kali.